Si Fitness Mania, gue mau jelasin salah satu alat terbaru dari kita ya, dari alat fitnessimport.com SS1 dan juga alat fitnessimport Instagramnya itu. Nah, kita ada alat baru nih, kita nyebutnya 3D Smith Multi ya. Kenapa dibilang 3D? Karena di sini nih, kuadrat nih. Jadi kita taruh di pelangnya. Bagian ini nih. Jadi ini gerakan Smith-nya bisa seperti manual ya. Oke, gerakannya ini bisa gerak. Jadi ya, menurut saya sih ini seperti kita punya mesin pre-weight dan juga plate loaded. Nah, pre-weightnya seperti di sini nih. Kayak misalnya kita main squat manual atau bench press shoulder manual ya di sini. Kalau misalnya lebih aman lagi pakai yang Smith-nya plate loaded yang di sini seperti plate loaded gerakannya. Nah ini dia plate loaded, gerakan plate loaded ini. Jadi ini bisa satu-satu nih. Nah ini seperti plate loaded ya. Jadi kita mau main ini plate loaded 2. Ini kanan kiri bisa masing-masing, kalau kita kasih ini nih bisa nih. Oke, nah ini kita bisa copot. Saya bisa copot. Copot. Jadi copot ya. Sebenarnya sih harusnya copot satu aja nggak apa-apa. Oke, nah ini kalau misalnya kita main bench press atau pakai dua, ini bisa. Tinggal tambah bangku aja nih. Misalnya kita main chest bangku ya. Oke, seperti itu. Rowing ya. Oke, ini masing-masing. Jadi gerakannya seperti plate loaded yang memang bisa posisi satu tangan ya. Kita balik lagi ke depan. Ini adalah fungsi dari bisa kabel crossover ya. Bisa. Terus ini bisa gerakannya multi ya. Jadi bisa kanan, kiri, semuanya. Terus bisa. Terus dia bisa kabel crossover juga ya. Gerakannya. Ini tinggal ditarik. Dan di sini juga bisa gerakan. Nah, yang bagian ini bisa disetting ya, naik turunnya ya. Gampang, enteng. Tarik. Oke. Ada bangkunya nih, bangkunya. Bangkunya bagus. Ini bangkunya. Nah, kalau suka main decline ya. Yes, decline ya. Dia turun, jadi sampai miring dia. Settingannya juga enak, gampang. Ada settingan, dasar. Dan di sini yang banyak banget settingannya. Ini bisa untuk functional training ya, buat kalian private training di gym atau enggak di rumah. Jadi untuk gadget yang lebih simple atau sedikit, nah bisa kalian masukkan ini. Paketnya komplit, kita ada 99 juta itu sudah termasuk dumbbell, tap dumbbell, tentunya treadmill 1. Jadi kita kalau ada tempat yang mini ya, kecil ya, buat khusus personal trainer, private trainer, jadi itu bisa masuk. Jadi dengan budget itu kita sudah bisa buka
private training ya. Karena kita tahu sendiri kan, kalau gym ada gym modern, gym konvensional, mungkin yang spesialis private training bisa kalian buka dengan budget 99 juta udah komplit, udah cukup ya. Udah jelas ya intinya ya. Kalau mau ada pertanyaan lagi, kalian bisa langsung cek di website alafitnessinfo.com SN1 dan juga Instagram dari Alafitness, bisa juga ke gua, Cenik Suprapta. Nanti kita tanya-tanya ya, kira-kira bisa diapakan nih paket 99 juta itu, untuk bisnisnya seperti apa. Dan kalian yang buat di rumah bisa juga, kita ada paket 52 juta nggak termasuk dengan treadmill dan dumbbell. Alatnya sudah cukup, tinggal di order aja ke Cenik Suprapta atau Alat Fitness Import. Harga spesial bagus, dan kalian yang mau bangun usaha gym, ingat konsultasi dulu, jangan pakai dukun, oke?